sahabat youtuber dan vtuber dimanapun berada saat ini saya dema kembali menjumpai anda kembali dalam channel dema Hendrik Immanuel saya telah berdoa untuk teman-teman semua sahabat-sahabatku semua selalu dalam keadaan sehat kuat dan sukses dalam mengerjakan apapun amin saat ini saya ada di depan uh, keyboard teman-teman ya uh, saya sangat menyukai musik dari kecil saya sudah biasa tidur dengan Gitar saya di waktu masih SD, dan sampai besar saya belajar piano dan keyboard. Bagaimana saya berlatih untuk bisa bermain keyboard, teman-teman? Ya. Apa kaitannya yang saya ingin sampaikan kepada Anda saat ini? Ya. Bagi Anda yang pertama kali melihat video saya, Anda bisa mendukung channel saya dengan menekan tombol subscribe di bawah video yang Anda nonton. Tekan loncengnya agar setiap saya mengupload video Anda mendapatkan notifikasinya. Baik teman-teman, bahwa di dunia ini kita tidak akan bisa pernah mendapatkan hasil yang maksimal kalau kita tidak melewati proses. Apapun yang Anda kerjakan saat ini, baik itu di fitup, baik itu di usaha-usaha lainnya, ya. misalnya di asuransi, di multilevel, dan perusahaan-perusahaan yang Anda bangun, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan dan proses. Nah, teman-teman kali ini khususnya para Vtuber saya ingin menyampaikan kepada Anda semua bahwa uh, para haters Vtuber sibuk di luar sana untuk meruntuhkan kita, untuk meruntuhkan uh, apa yang menjadi harapan kita, ya. Itu adalah suatu kebanggaan buat mereka. Suatu prestasi mungkin buat mereka. Seolah-olah bahwa mereka berjuang memberikan informasi untuk Indonesia dan mengatakan salam cerdas Indonesia. Dan mereka bangga ketika uh, dalam video-video mereka, mereka bangga ketika uh, menghapus video-video kami, ya, yang mengutip videonya, ya, buat mereka itu kebanggaan untuk mereka, nggak apa-apalah, ya. Dan setiap kali mengupload video-video videonya hanya menjatuhkan dan menjelekkan usaha orang. Saya mau sampaikan kepada anda bahwa orang-orang seperti ini, ya hatir nuraninya sudah tumpul. Kenapa teman-teman? Coba lihat saja. Para member hanya menggunakan video videonya kutipan kutipan. Bahkan kalau saya video saya secara khusus itu tidak uh, sistem copyright dari YouTube tidak menemukan. Ya, jadi dia menemukan video saya dari luar secara manual dia klaim. Ya. Kalau sistem YouTube sebenarnya tidak masuk copyright, tapi dia menemukan secara manual, iya kan, dan juga teman-teman yang lain, tapi yang namanya ada rasa uh, tidak suka dengan ya, kita ya, memang dia lakukan itu, ya Nah, itu teman-teman yang dilakukan oleh haters hanya meruntuhkan, hanya menjatuhkan suatu prestasi mungkin buat mereka, tapi nggak apa-apa lah, Teman-teman ya. sekarang yang lagi berjuang, yang ingin berusaha, tetap semangat khususnya untuk para VTubers, saya akan menunjukkan kepada Anda uh, video daripada Bapak Wali Kota yang, eh sorry, Wakil Wali Kota, Wakil Wali Kota Palopo yang telah bergabung di VTub, teman-teman. semua, saudara-saudaraku, hari ini saya sudah bergabung. Nama saya Rahmat Masri Bandaso, Wakil Wali Kota Palopo. Saya diajak sama Dinda saya Rizky untuk bergabung di Vtubers dan insya Allah saya akan mengajak semua teman-teman untuk bergabung bersama kita. Selamat dan Gold Diamond. Okay, thank you. Nah itu kan teman-teman go Diamond apa yang disampaikan Wakil Wali Kota Palopo ya. Jadi ah uh, haters sibuk menjatuhkan. Saya mau sampaikan kepada anda bahwa di Vtube bukan hanya orang-orang biasa, maaf ya, tetapi sekelas wakil wali kota saja join Vtube. Uh, beberapa bul saya pernah mengupload ya beberapa minggu yang lalu mengupload video, yaitu video daripada uh, kominfo juga join di Vtube. Nah, uh, bahkan ada Bapak tentara ya, saya lihat DP-nya yang ingin bergabung di grup WhatsApp yang saya buat teman-teman. Dari mana ya? Saya lupa. Terus ada dari Bogor juga ya beberapa minggu yang lalu, Pak Polisi. Dan kemarin juga dari NTT ya, saya dihubungi oleh seorang. Uh, yang bekerja di pemerintahan teman-teman nah ini dia Pak Arif namanya Pak Arif dia sampaikan kepada saya salam fituber Pak Dema saya Pak Arif dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sabu Raiju Raiwujua NTT salam kenal Pak saya senang menonton YouTube Bapak bahas tentang fitur kami di pemerintahan Kabupaten Sabu Raya Jua optimis bahwa keberadaan Fitup memberikan dampak positif bagi semua kalangan masyarakat. Untuk itu para haters yang kurang paham sistem kerja perusahaan ini perlu dikasih pemahaman biar berubah pikiran dan bergabung dengan Fitup. Go Diamond Pak. Nah ini pesan dari Pak Arif dari NTT. Seorang yang bekerja di pemerintahan. Nah, apakah teman-teman masih berpikir bahwa Apakah fitup ini ilegal, seperti yang disampaikan oleh para haters? Para haters itu tidak mengerti. Para haters itu hanya mau menjatuhkan, para haters itu hanya menyeru, mau meruntuhkan. Ya, demi tujuan-tujuan tertentu lah, ya, kita tahu haters yang terbesarnya fitup, ya, yang udah ada ubannya kan, yang melintang di atas. Maaf ya, ini benar, uh, saya tidak bermaksud untuk... Uh, Ya gitu deh, tidak bermaksud untuk menyerang pribadi ya. Saya hanya menyampaikan yang faktanya ya. Maksudnya supaya teman-teman lebih jelaskan Nah, ini haters Fitup yang terbesar selalu saya bilang bahwa dia menyampaikan Fitup dari luarnya ya. Tidak akurat. Sudah teman-teman bisa melihat video saya lah ya, apa yang saya sampaikan bagaimana kita harus mempercayai uh, konten yang positif. Nah, maka itu teman-teman saya referensikan lihatlah konten-konten positif kalau anda ingin menjalankan fitup lihat konten-konten konten orang yang menjalankan fitup seperti fitup uh, internasional ada pak effendi terus ada bang Dali terus ada uh, beberapa teman-teman yang membahas tutorial lihat konten itu kalau anda tidak mengerti coba lihat tutorial-tutorialnya tetapi jangan uh, dengarkan kata haters yang tidak ada di dalam fitup karena pasti mereka uh, membahas salah beberapa kali saya juga dihubungi dari teman-teman dari luar memberikan referensi video, nah itu orang-orang hater semua, ya jangan terpaku dengan subscribernya banyak, jangan terpaku dengan seolah-olah uh, tinggi sekolahnya atau banyak gelarnya, ya jangan terpaku dengan itu untuk memilih konten yang positif khususnya di fitup teman-teman, karena kami-kami inilah yang tahu fitup, bagaimana cara kerja daripada fitup, nah teman-teman tadi saya sudah menyampaikan. Uh, apa yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Palopo, dan saya akan mengutip juga yang disampaikan oleh uh, kita. Coba lihat ya, teman-teman, apa yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla. Nah, gini, teman-teman, oke ya. Coba simak baik-baik, khususnya juga haters-haters yang biasa. Uh, selalu ingin cari tahu kantornya Fitup di mana, ya nyimak ini baik-baik. Kalau dulu pengusaha yang hebat dilihat dari kantornya, kalau kantornya tinggi, hebat, tetapi ya, sekarang dilihat jaringannya, makanya sekarang bisnis bagaimana bisnis itu bagaimana membuat jaringan dan inovasi yang kuat Yusuf Kalla. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla ini benar. Kalau zaman dulu, kalau ejaan-ejaan lama, ya, kalau ejaan-ejaan lama dan orang-orang yang mengikutnya itu selalu menuntut mana kantornya, mana uh, kantor yang besar, ya, mana ininya, mana itunya. Nah, itu eja ejaan lama, zaman-zaman dulu seperti yang Pak Yusuf Kala bilang. Kalau zaman dulu, perusahaan hebat dilihat dari kantornya tinggi sekali, banyak karyawannya. Tetapi, nah, sekarang, menurut Pak Yusuf Kalla, dan juga memang logis, bisnis sekarang kalau dikatakan hebat adalah jaringannya banyak, jaringannya besar, bukan kantornya, bukan dilihat dari kantornya, biar kantornya satu kali dua. Yang penting, ada operasional, ada komputer sekarang, zaman komputer canggih, semua bisa digunakan lewat jaringan, lewat aplikasi. Nah, kalau dulu kan belum ada aplikasi, harus pakai komputernya saja, komputer besar kan, besar-besar semua. Sekarang bisa dari HP, bisa bekerja semua. Nah, seperti para haters, selalu ingin kantornya besar, fisiknya, padahal kita namanya kantor virtual, ada, dan memang pemimpin haters juga mengakui itu. Tetapi ya itulah namanya orang selalu mencari celah, menjatuhkan perusahaan orang lain. Ya seperti itulah. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf? kala memang benar teman-teman perusahaan yang hebat dilihat dari gedungnya, kantornya yang besar dan tinggi, ah, sekarang lain dari jaringan, dilihat dari jaringan, perusahaan yang hebat dilihat dari jaringan. Memang seperti yang tadi saya bilang bahwa... Ah, tidak bisa dipungkiri kalau pemikiran-pemikiran lama atau ejaan-ejaan lama selalu pingin kantornya sampai bela-belain pergi di kantornya untuk betul-betul mencari keberadaannya kan. Nah itu pemikiran-pemikiran dan ejaan-ejaan lama. Tapi uh, saya mau sampaikan kepada teman-teman bahwa uh, ya biarkanlah mereka terus berada di dalam bergumul dengan apa yang mereka pikirkan. Buat teman-teman saya yang jalankan fitup atau aplikasi yang lain atau asuransi atau multilevel, saya tahu bahwa untuk mencapai puncak itu harus butuh perjuangan dan tetap kerjakan itu jangan dengarkan kata mereka yang menyinyir yang hanya hidupnya ditentukan untuk menyinyir dan menjatuhkan orang lain tapi seolah-olah mereka anggap itu sebagai, sebagai suatu kebenaran dan kebanggaan dan mencerdaskan bangsa tetapi saya mau katakan bahwa apa yang mereka kerjakan itu adalah nol karena kalau kita mau cerdas kita harus berubah belajar pemikiran kita. Aplikasi Ditub hadir untuk menolong orang banyak orang, bukan cuma mencerdaskan tetapi memberikan sumbangsi kepada uh, perekonomian masyarakat kita. Tetapi ada yang orang mengatakan salam cerdas Indonesia, kecerdasan perlu dibuktikan dengan kata-kata dan tindakan bukan hanya dengan ngomong doang. Ya. Nah, teman-teman kalau Anda mendengarkan apa yang disampaikan oleh para peruntuk peruntuk ke, uh, harapan jangan dengarkan. Baik itu teman-teman saya yang ada di fitup, baik teman-teman saya yang ada di asuransi, baik teman-teman saya yang ada di multi level, karena saya tahu perusahaan-perusahaan inilah yang berkaitan dengan jaringan yang disampaikan seperti yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla. Hanya dengan jaringanlah kita bisa berubah secara signifikan, teman-teman. Kalau anda tidak punya jaringan, susah. Anda hanya kerja sendiri menggunakan tenaga tenaga Anda untuk bekerja sulit untuk berubah. Karena itu uh, sekali lagi teman-temanku fokus pada tujuan Anda dan jangan dengarkan kata haters. Untuk sahabat-sahabat saya VTuber tutup telinga untuk haters. Dengarkanlah orang-orang yang ada di VTuber ya. Konsisten jalankan misi Anda, nonton 10 per 10 dan jangan lupa untuk like bagi yang join aktifkan misi gratis Anda supaya VIP Anda bisa bertambah. Kumpulkan terus, kumpulkan terus, kumpulkan saja dan nukar-nukar terus pasti Anda sampai di bintang 2 dan peringkat-peringkat yang lebih tinggi lagi. Sukses buat teman-teman semua dan go diamond.